Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan memberitahukan proses membuat anglet sederhana untuk tahap awal penjinakan elang. Dalam pembuatan tali ini, anglet ini, kami membuatnya sangat sederhana. Dikatakan sederhana karena hanya membutuhkan tali. Tali ini adalah merupakan tali yang biasa dibuat aksesoris berupa gelang atau mainan atau gantungan kunci dan lain-lainnya. Ya, ini bisa ditiru ya untuk kalian yang tidak punya alat apapun atau bahan apapun, misalkan kulit, kalep atau yang lain-lainnya, ini bisa ditiru karena ini sangat mudah sekali dan murah sekali, tapi hasilnya memuaskan. Untuk membuatnya silahkan saja simak videonya sampai selesai. Oke, selamat menonton dan menikmati. Tanganmu kena apa ya? Jujur. Tangan. Aurat. Bagaimana guys, apakah kalian sudah paham dan sudah mulai ingin mencoba? Nah, sangat gampang kan, ini hampir jadi, tinggal kita memasang ke kedua kaki elang tersebut. Ya, ini sudah mulai proses pemasangan.
perhatikan baik-baik ya. Nah, seperti itu cara pemasangannya. Ini harus dilakukan oleh dua orang, yang satu memegang, yang satunya memasang tali tersebut. Nah, supaya memudahkan dalam proses pemasangan. Lihat bagaimana cara memasangnya tersebut. Saya sudah dirapikan. Jangan lupa setelah itu kita lem dengan lem yang khusus. Kami menggunakan lem Alteco karena lem Alteco itu sangat kuat tahan dengan air. Nah, setelah proses pemasangan, coba kita tangkringkan di tangan kita. Ini adalah tahap awal untuk penjinakan burung elang. Wah, kita usaha ya. Kita tangkringkan di tangan sampai dia mau. Nah, sekarang dia sudah mau nangkring di atas tangan kita. Sekarang tinggal tahap selanjutnya, yaitu penjinakan. Dan ini adalah elang yang lain yang sudah kami pasangi anglet sederhana. Oke, terima kasih.